awal-awal untuk melihat dulu merasakan juga terus kayak berbeda dengan beliau jadi TNI yang luar biasa sangat di PKP harus siap berat adalah acara rapat koordinasi pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Sragen dengan DPC PKB Sragen. Pembahasannya ya tentang menyikapi apa namanya menjelaskan visi misi organisasinya masing-masing dari NU, visi misinya apa, PKB apa kan gitu. Ini kan semuanya organisasi yang memang menuju kemaslahatan umat. Jadi NU itu organisasi sosial kemaslahatan dan sosial agama. Dari PKB terus terang itu bergerak di bidang kepartean, partai. Sinerginya seperti apa? Sinerginya ya diharapkan supaya antara NU dan PKB ini ada apa ya, ada sinergi sambungan ya, karena melihat historis sejarahnya kan memang PKB itu lahir dari NU tinggi ya. Berarti secara resmi NU siap mendukung para calon-calon. Ya secara apa namanya keorganisasian itu NU kan hitoh. NU itu hitoh. Tapi personal orangnya itu kan juga tidak dilarang untuk berpolitik. Itu ketika di sini mengstandarnya itu bahwa rata-rata kan ya nama-nama itu memang seperti itu, tapi secara organisasi, tapi personil orangnya kan boleh ikut politik. Dalam artian muara politiknya PCNU Sragen itu ke PKB. Ya, tidak harus begitu, tapi yang jelas NU tetap sesuai dengan ADART-nya itu memang harus hitoh itu NU-nya ya, tapi warganya disilahkan untuk berpolitik ya, disarankan, tidak diharuskan, disarankan untuk ke PKB, tidak diwajibkan, artinya nanti kalau diwajibkan kan lain mas, lain. Calon wakil bupati tadi? Ya itu kan persiapan dan kita kan juga boleh mas untuk negara demokrasi kan boleh itu kan selama ini dari PKB juga belum pernah ada yang masuk ke situ. Nah intinya kan tadi minta restu dari NU gitu loh, minta dukungan, minta restu. Sampai saat ini belum ada. Baru akan disiapkan nanti. Belum ada. Di belum terasa nama-namanya. Belum ada. Siapa yang mau diordinkan? Belum ada. Ini baru mencari caleg-caleg yang di DPR saja untuk menghadapi 2019 ini juga belum penuh kok. Tapi agendanya tadi nanti ke depan calon juga akan kita siapkan. Tadi yang minta restu pada kiai, pada NU kan gitu etikanya, direstui apa enggak itu ternyata juga dapat restu, hanya belum nunjuk siapa kandidatnya. Nanti kalau sudah saatnya kan akan disampaikan juga. Memang kita melihat dari sejarah kan PKB ini dilahirkan dari NU, jadi memang ibu kandungnya PKB ya NU. Di loro lapane NU berarti ya itulah orang tua kita, kalau ada loro lapane PKB ya itulah anak-anaknya NU yang juga harus disembuhkan dan dibesarkan. Jadi masing-masing memiliki ketergantungan yang tidak akan mungkin dipisahkan, bahkan mati pun tidak bisa dipisahkan. Kader NU,
menyiapkan KKP untuk wakil bupati tahun bupati pilkada tahun depan. Ya rencananya begitu, masih berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Insya Allah dari PKP banyak sekali calon wakil-wakil yang bisa muncul. Sudah menginventarisir nama Pak? Ada tapi masih rahasia. Dari NU? Dari NU dan dari PKP ya. Jadi kalau bicara NU ya PKP, secara PKP berarti NU. Yang ditarik bapaknya dulu nih Pak? Iya. Sudah saatnya kader-kader ini juga mewarnai perpolitikan di Kabupaten Sawah. Ya. Pamannya belum pernah ya Pak? Ya sudah, tapi masih di praktek jadi. Bukan, kalau yang jadi sudah ya, dari bupati itu dari bendahara muslimah juga. Itu baru banonnya NU. Belum. DPR ini nama-nama jenengan disebut-sebut untuk maju apa benar Pak? Itulah satu yang terkenalnya seseorang. Tidak nyalon saja selalu disebut. Tapi nggak tahu nanti kalau memberi kesempatan pada yang lain sudah karena saat ini. Ya. Kalau besok nggak tahu ya Pak. Ya menurut saya karena usia saya yang sudah begitu lanjut sudah yang masih mampu. Belum pak. Sudah. Belum pak. Biasa mampu untuk menolak. Tidak, kalau jabatan yang saya satu ada cukup.